dah minggu keempat dia pernah habis stage. Masih lagi orang kata ada kritikan yang baik, kritikan yang tidak baik, dan juga orang kata berbagai orang kata kritikan daripada pihak sendiri maupun netizen di luar sana. Hafiz sendiri dia kena habis stage, dah selesa ke belum? Actually benda tu it's getting better lah, from week to week tu dah getting better, tapi 100% tu masih lagi masih lagi mencari keselesaan. Tapi alhamdulillah, so far alhamdulillah dah makin selesa lah, sebab kita dah kenal pentas tu betul-betul, kita dah kenal sound dia macam mana, dia punya sistem dia macam mana, kita nak perform atas stage tu. Cuma every week tu cabaran lagu dia berlainan, maksudnya kesusahan lagu tu berlainan. Mungkin lagu ni sangat besar, jadi bila nak pembawakan tu feel dia sangat berat, jadi mungkin ada setengah lagu tu mungkin saya belum betul-betul dapat menguasai lagu tu, sebab masa yang diberi pun kan seminggu saja. Itu mungkin cabaran lah, sebab setiap minggu cabaran lain-lain. Jadi siapa yang dapat adapt dengan cepat, dia yang masuknya ke depan lah. Jadi benda tu saya dapat belajar juga, sebab kita kena kuasai lagu dan juga pemilihan lagu tu sangat penting lah. Okay, kita tanya soalan yang subjektif, yang amat negatif sikit lah. Ada juga di kalangan netizen yang meminati Hafiz, ada juga segelintir mereka yang tidak meminati Hafiz dan melakukan komen yang orang kata tidak enak telinga mendengarnya. Ibaratnya dah Hafiz keluar dari bisnis, kau tak boleh menyanyi, kau jadi doktor je lah. Komen sikit. Okay, bagi saya dalam industri ni memang akan ada orang yang suka kita, ada orang yang tak suka, tapi tak apalah sebenarnya. Itu pun orang kata semangat jugalah, sebab macam mana kita nak bagi orang yang tak suka tu supaya suka kepada kita, itu adalah satu benda yang susah. Sebab sebagai penyanyi ni, kita nak nyanyian kita ni bukannya sekadar disukai, tapi dapat dirasakan, dirasai oleh pendengar-pendengar lah. Jadi mungkin ada certain lagu, bila saya dapat bawa lagu tu dengan baik, mungkin lirik dia sampai ke hati, mungkin dia baru terasa. Jadi mungkin minggu ni mungkin tak dapat nak capai semua pendengar, tapi saya harap dapat berikan sokongan bukan sahaja pada saya, tapi kepada semua peserta juga, sebab kita orang pun semua masih belajar. So bagi peluang dekat kami. So Hafiz pun tak kisah ya, ketika mereka berkata begitu Bukanlah tak kisah, kita kisah juga, tapi benda-benda tu yang membuatkan kita improve. Sebab kalau kita hanya baca ataupun tengok pujian saja, kita akan selesa. So bila kita dengar pandangan yang negatif, bukan yang negatif saja, mungkin ada kebenaran di situ. So kita kaji, maksudnya kita rujuk dengan cikgu, maksudnya betul ke saya begini-begini, and then benda tu membuatkan kita evolve, membuatkan kita akan cuba, okay, macam mana aku nak atasi benda ni, benda ni. Tapi ada batas ni lah, maksudnya bukan semua kita akan terima lah. Bila ada komen yang negatif, tapi muhasabah, kita akan kaji balik. Thank you.